Setelah melalui rangkaian seleksi oleh penyelenggara, sebanyak 30 orang berhasil menjadi Duta Wisata Kabupaten Pangkep. 30 orang finalis, 15 putra dan 15 putri tampil pada malam puncak pemilihan Duta Wisata Kabupaten Pangkep tahun 2022 di Tribun Alun-Alun Citramas Kabupaten Pangkep, Rabu malam 31 Agustus 2022. Di hadapan juri dan penonton, 30 finalis yang mengenakan busana adat mengenalkan berbagai destinasi wisata yang ada di Kabupaten Pangkep, baik wisata alam, kuliner, maupun budaya. Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lologau yang menghadiri menyaksikan kegiatan yang digelar oleh KNPI mengatakan jika kegiatan ini berjalan sukses. Olehnya itu, ia memberikan motivasi kepada peserta agar mengeluarkan semua potensi dan bakat yang dimiliki. MIL juga berharap kepada peserta sebagai generasi milenial agar duta wisata ini memberikan pemikiran brilian serta menginisiasi inovasi yang terbarukan sebagai promosi destinasi yang ada di Kabupaten Pangkep. Pemilihan duta wisata lanjut MIL akan terus dilakukan sebagai kegiatan tahunan oleh Pemkab Pangkep. Sekretaris KNPI Kabupaten Pangkep Wahid Perdana Putra menyampaikan, pemilihan duta wisata ini merupakan agenda tahunan KNPI yang bekerja sama dengan Pemkab Pangkep. Finalis duta wisata berasal dari pelajar SMA dan mahasiswa di Kabupaten Pangkep. Kegiatan ini sebetulnya sudah lama dia. Oke, jadi buat kalian 1, 2, 3, kita berangkat ke Bali. Tahunan sebetulnya ini bekerja sama dengan. Cing-cing plus MC-nya toh. Dan kami berharap. Nah, tahun itu juga tanya pekerjaan sumpah. Agenda-agenda ini bisa berlanjut terus-menerus ke depan. Terkait dengan 30 peserta. Pak, jangan lupa MC-nya. Ada beberapa peserta mulai dari tingkat SMA sampai mahasiswa. Jadi dari 30 peserta ini tersebar dari beberapa SMA-SMA dan salah satu perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Pangkep. Alhamdulillah Duta Wisata tahun ini sudah ada beberapa finalis-finalis yang dikontrak. Oke, sampai ketemu di Bali. Beberapa perusahaan ikut untuk bisa mempromosikan, salah satunya Dinas Pariwisata, bagaimana caranya mempromosikan pariwisata-pariwisata yang ada di Kabupaten Pangkep. Insya Allah ke depan bukan hanya simbolis nantinya, tetapi bagaimana panggilan kepada yang kita Hilo lakukan Fandance, ini bisa bermanfaat untuk kemajuan daerah Kabupaten Pangkep. Mohon ke sumber suara. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV.